Assalamualaikum saudara semua. Okey, terima kasih kerana sudi menonton channel saya. Okey, hari ini ataupun video kali ini saya ingin menunjukkan DIY membuat kolam ikan canvas. Okey, rangkanya diperbuat daripada pipe PVC bersaiz 20mm lah. Okey, canvas ni saya beli dari Shopee. Okey, ini adalah proses membersihkan kawasan untuk letakkan kolam nanti ya. Saya cek mana ada batu yang tajam supaya dapat lindung kolam canvas kita lah dari bocor. View dia. Dan proses meratakan tanah tu sekali. Okey, kolam canvas yang saya beli ni berukuran panjangnya 10 kaki, lebarnya lebih kurang 3 kaki dan ketinggiannya lebih kurang 40 cm. Besar luas ni best lah dia ni bergerak yang besar-besar tu. Okey, proses mengikat kolam hampir siap. Nak tengok tempat. Besar kolam eh. Wow, besar. Ada ruang sikit. Ya, kita cek takut ada batu-batu tajam yang boleh merosak atau melubangkan kolam kita. Okey saudara ya, ini saya menunjukkan proses bagaimana saya membuat filter DIY dari bahan seperti tong sampah, pipe PVC dan media penapisan lah. We'll be right back.
Okey, di sini Jeb menggunakan media filter ya. Bioring dan coral. Dan juga span. Okey, span hijau ni satu bag dalam RM12. Okey, saudara, span hijau ni dia tebal. Mengikut pengalaman saya, saya boleh guna dia sampai ke 2 bulan lah tempoh dia. Tahan, memang tahan lama. Kita boleh guna dia berkali-kali lah, cuci kemudian guna semula. Ni tengah masukkan apa? Garam kan? Garam. Ini yang petak ni. Tak banyak macam aku ni. Ada sektor ke yang tak memang ya?